Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Dengan stok terbatas, Toyota jamin All New RAV4 PHEV indennya tidak lama. Seiring dengan strategi global Toyota, PT Toyota Astra Motor, TAM, sebagai agen pemegang merek Toyota di Indonesia, terus memperkuat kehadiran mobil listrik di pasar tanah air. Selain memperkenalkan beberapa model listrik seperti Alphard Hybrid Electric Vehicle, HEV, Prius HEV, dan Bus 4X, Toyota juga meluncurkan All New RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid, PHEV, untuk pasar Indonesia. RAV4 GR Sport PHEV adalah salah satu langkah dalam strategi multijalur yang diadopsi oleh Toyota untuk mencapai target netral karbon di masa depan. Anton Jimmy Suwandi, Direktur Pemasaran PT TAM, mengungkapkan bahwa saat ini RAV4 akan tersedia dalam jumlah terbatas. Tetapi meskipun begitu, ia tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan pasokan SUV tersebut di masa depan. Selama setahun terakhir, kami baru menerima sekitar 10 unit. Namun, kami akan mempertimbangkan ketersediaan berdasarkan respon di GIIAS tahun ini, ujar Anton saat berbicara dengan media di ISBSD, Sabtu, tanggal 19 Agustus. Anton juga menyebutkan bahwa selama pameran GIIAS 2023, ada 3 orang yang telah melakukan pemesanan untuk SUV tersebut. Namun, jumlah ini belum mencakup pemesanan di luar GIIAS, sehingga waktu tunggu untuk mobil ini belum dapat dipastikan. Saya perkirakan stok RAV4 akan habis dalam 1 bulan ini. Nanti, kami akan membicarakan alokasi untuk tahun depan. Kami akan mulai pengiriman mulai Q4, dan kami berharap waktu tunggu tidak akan terlalu lama, dan juga kami akan melakukan antisipasi berdasarkan respon di pameran ini, tambah Anton. RAV4 GR Sport PHEV, yang diperkenalkan beberapa bulan yang lalu, dijual oleh PT TAM dengan harga 1,1 miliar rupiah, dan ia telah menjadi pesaing serius dalam pasar plug-in hybrid di Indonesia, bersaing dengan Volvo XC90 Recharge PHEV. Mobil ini dilengkapi dengan mesin bensin 2,5 liter yang dikombinasikan dengan sistem IAWD dan motor listrik, menghasilkan daya total hingga 302 dk. Toyota RAV4 GR Sport PHEV juga dapat menempuh jarak hingga 60 km hanya dengan menggunakan baterai. Toyota juga sedang fokus pada pengembangan kendaraan bebas emisi. Hingga tahun 2026, Toyota berencana untuk memasarkan 10 model kendaraan listrik terbaru dengan target menjual 1,5 juta mobil nol emisi. Sebagai merek otomotif terbesar di dunia, Toyota juga mengonfirmasikan komitmennya untuk mengembangkan berbagai jenis kendaraan bertenaga seperti BEV, PHEV, FCEV, HEV, H2, dan CN dalam waktu yang akan datang.